Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ubi ungu. Disimpan di daun. Kadangu hanjak kalarada laun. Sekali deui ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cai di bulan. Disimpan banjur ketan. Jadi mentor tengah bulan. Kayak bisi kasambil setan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal amal ala jami'il a'lam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil aradi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabiyil ulumi wal hikam. Amma ba'du. Puji syukur hayu urang sanggakeun ka Allah anu Maha Gofur anu parantos masihan umur. Bah eta mah kapamastur atanapi mangguntur, rek tukang cukur atanapi insinyur, kamadai ka tukang bubur, tukang sayur, tukang bajigur, jeung tukang gali kubur, pinjaman ka pungkur, dugikeun ka urang lebet kana jero kubur, mugia urang sadaya dijauhkeun tina lambung kubur. Digentosan ku nikmat anu terus muncul. Salawat sinarang salam hayu urang beletut belututkeun ka paduka alam. Ya Rasulullah, ya Habibullah Muhammad ibni Abdillah Muhammad ibni Abdillah Muhammad ibni Abdi dipika hormat Kepala MAYPPA Cipulus beserta para wakil. Nukusin kami dipika hormat para ibu bapak guru beserta staf TU anu pamudah-mudahan disehatkan jasmani rohanina, amin. Dipanjangkan yuswana, amin. Sarang disehatkan isi dompetna, amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Tehilap kasadayana siswa-siswi MAYPPA Cipulus anu kusim abdi dipi kahormat anu pamudah-mudahan ku Allah dimulyakeun, amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kumpulna urang sadaya dina ieu haplah nyaeta dina raraga memperingati tahun baru Islam 1446 Hijriah. Kita akan meninggalkan tahun 1445 Hijriah yang penuh dengan cerita. Dari mulai kekasih idaman, namun akhirnya jadi sang mantan. Dari mulai musuh bebuyutan, namun akhirnya jadi kekasih idaman. Dari mulai bahagia, namun akhirnya kecewa. Kadang kecewa, namun akhirnya bahagia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tahun baru Islam diawali dengan bulan Muharram. Bulan Muharram itu merupakan salah satu bulan yang sangat mulia di antara 11 bulan lainnya. Saking mulianya disebut juga sebagai Syahrullah. Artinya bulannya Allah. Apa cenah Syah? Syahrullah artinya bulannya Allah. Dan pada bulan Muharram ini ada tanggal yang terbaik. Tanggal berapa itu kira-kira? Tanggal berapa? Tanggal 10 Muharram. Kenapa tanggal 10 Muharram mulia?
Karena pada tanggal 10 Muharram banyak keagungan Allah yang terjadi. Dalam kitab I'anatut Thalibin Sahifah 266 juz 2 dalam bab saum paslun bisaumin tatawwi wa yauma asyura wa huwa asyirul muharram li annahu yukafiru asanatal madiyata kama fi muslim. Pas ngaraos can kita di anak mah. Coba pani atos, hayu orang logan sasarengan. Wah sarang disunatkan kuah puasa yauma asyura dina poya asyura. Wah wah sarang hari itu asyura eta asyirul muharrami tanggal 10 bulan Muharram. Di annahu karena saatnya nyana itu asyura eta yukafiru ibaratan itu asyura asanata karena dosa setahun almadiyata anu tes kalangkung kama sacarakan keterangan bi muslimin anu aya dina hadis Imam Muslim. Mana hadisna dina kitab Irsyadul Ibad Sahifah 48 wa muslimun an abi Qatadata yauma asyura'a faqala yukafiru asanatal madiyata. Mengeluarkan hadis Imam Muslim dari Abi Qatadah, ada yang bertanya kepada Rasulullah mengenai puasa Asyura. Maka Rasulullah menjawab, puasa Asyura bisa melebur dosa satu tahun kebelakang. Masya Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kenapa tanggal 10 Muharram memiliki keutamaan sehingga orang yang berpuasa pada tanggal 10 Muharram dosanya diampunkan selama satu tahun kebelakang? Mengeluarkan hadis Imam Bukhari Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ketika Nabi datang ke suatu kota, beliau melihat orang-orang Yahudi sedang berpuasa. Kata Rasulullah, mengapa mereka berpuasa? Hari apa ini sebenarnya? Maka seorang sahabat menjawab, ini adalah hari yang sangat bahagia, hari di mana Nabi Musa dan Bani Israel ditolong oleh Allah dari kekejaman Raja Fir'aun. Maka berpuasa hari ini adalah bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi berpuasa dan memerintahkan sahabat untuk juga berpuasa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Komo sakedap deui nya urang teh bade nincak kana tahun 2025. Tah tatapina eta mah tahun baru Masehi. Eta mah teu kenging dikagungkeun. Anu kedah diagungkeun ku urang mana eta ieu? Tahun baru Hijriah. Di dieu saha anu saok ngagungkeun tahun baru Masehi? Bumi teka masang petasan, masang kembang api, masang segala rupa bumi teka. Boleh dipasang di dia ayah begitu? Ayah. Tapi insya Allahnya di dia mah teu aya. Soalnya di dia mah ngararaos teu aya bisa bertoskeun ki itu teu aya nu ngaku. Tah daripada urang meser petasan bari jeung hargana mahal, dituang ke hentuk, diduruk anu ayaman anu lebar artosnya. Mending artos maha dianggo kange ngayakeun syukuran ka Allah, ngayakeun pangawasan syukuran urang tos dipasihan Yuswa sehat wal afiat sareng anu sanesna deui dugikeun ka ayeuna. Saur Allah dina Al-Qur'an surat Ibrahim ayat 7 anu hartosna sarang kudu emut anjeun dina nalika pangeran anjeun ngamaklumkeun saestuna lamun aranjeun salungkuran maka nikmat ditambahan. Tapi upami aranjeun ingkar kana nikmati kami maka siksa kami eta anu perih. Kan aya di syairna lamun jalma salungkuran kana nikmati pangeran.
guru ieu, urang diajar janten jalmi anu pandai bersyukur anu aya. Anu pandai bersyukur karena nikmat anu aya di diri urang. Bade sakedik atawa piseueur nu penting mah barokah. Da ari barokah mah sanaos sakedik oge tapi cek kawe karosna mah. Daripada harta seueur tapi henteu barokah, anu karos teh bakalan kirang weh jeung kirang. Mending keneh sakedik tapi cekap atawa piseueur tapi kirang. Mending mana? Pasti mending cetak barisan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setelah hari ini, ibadah kita harus lebih rajin lagi, usaha kita harus lebih kuat lagi, doa kita harus lebih melangit lagi. Libatkan Allah, libatkan Allah, libatkan Allah. Sebab tanpa Allah tak mungkin kita bisa berjalan sejauh ini, apalagi untuk lebih jauh lagi. Hadirin rahimakumullah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hurma sofa wa dalma kadar. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa. Pembawaannya sudah cukup tenang ya. Penguasaan materi juga sudah